baru aja keluar dari lembaga pemasyarakatan karena kasus narkoba. Nih, seorang bandar narkoba diciduk kembali, bro, oleh tim Haina Sat Narkoba Polresta Padang, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 12 paket sabu yang udah siap edar dan disembunyikan di dalam kandang ayam. Ini dia selengkapnya. Di bawah pimpinan Kasat Narkoba AKP Dadang Iskandar, personel tim Haina Satres Narkoba Polresta Padang dikumpulkan guna mematangkan proses penangkapan terhadap seorang residivis bandar narkoba. Diketahui sang bandar yang baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali berulah mengedarkan narkoba. Setelah proses persiapan matang dilakukan, tim bergerak ke rumah pelaku di kawasan Koto Tengah, Kota Padang. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit, tim harus menunggu pelaku kembali ke rumahnya. Tidak lama menunggu, target yang ditunggu datang dan masuk ke dalam rumah dengan menggunakan sepeda motor. Tidak mau kehilangan target, tim Haina langsung melakukan penangkapan. Yang di rumah paralel. Tersangka Rudi baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan kasus narkoba. Kini tersangka kembali berurusan dengan tim Haina Satres Narkoba Polresta Padang. Tersangka Rudi sejak keluar dari lembaga pemasyarakatan mulai menjalankan bisnis peternakan ayam di rumahnya. Namun karena banyaknya kebutuhan, pelaku mengaku kembali menjadi seorang bandar narkoba dengan modus jualan ayam. Kurang sabu apa namanya Rudi? Sabu, Pak. Sabu IPL. Ini pacarnya, jadi nggak usah ada pas kerujian. Keluarga tersangka terkejut. Pelaku belakangan terlihat sibuk mengurus peternakan ayamnya. Ternyata kembali terlibat kasus narkoba. Ayam kau buka. Guna mencari barang bukti lainnya, setiap sudut rumah pelaku tidak luput digeledah petugas. Dari dalam rumah, petugas kembali temukan paketan sabu yang disimpan pelaku di dalam kandang burung. Ada barang tadi soal lagi. Setelah meyakini tidak ada lagi barang bukti yang disembunyikan pelaku, petugas langsung membawa tersangka ke Mapol Resta Padang guna dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Ya, jadi anggota Osnar kita sudah melakukan penelusuran dan sudah mengintai dalam jangka beberapa hari bahwa yang bersangkutan adalah sudah merupakan residivis, sehingga kita jadikan target operasi. Dan malam hari itu kita melakukan penyanggongan dan langsung melakukan penangkapan pada saat beliau baru pulang ke rumah. Yaitu didapatkan 12 paket narkotika jenis sabu yang terdiri dari 2 paket sedang dan 10 paket kecil.